masuk tembaga atau kaum berorganisasi di agama Hindu. Jayantika pertama kapolehang oleh kelas 11 asisten keperawatan. Hey Wijarba Lovers, selamat merayakan Hari Raya Saraswati. Umat Hindu di Bali menggelar persembahyangan Hari Raya Saraswati, yaitu merupakan hari penting bagi siswa sekolah dan penggiat dunia pendidikan sebagai wujud syukur turunnya ilmu pengetahuan yang suci untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat manusia. Puja Trisandi sampun presidil kemarnya. Sane makin ngiring lanturang pemuspan durini antuk ngaturang puja kramanya sembah. Sami sangat banget sebagai tinggalah sangat becik kali mangkin puniki itu yang rumah sebagai bisa tuning dumun menawi
adik-adik sisi etan sani durung muning di tiang ala diriki di mun ngayak areng anger ring setiaji areng ya boleh dikatakan merintis ketan sedereng wenten gedung sekali mangkit di tiang rumah sebagai pisan. Kita punya trisamnya, ini makanya kayak trimantram itu sifatnya universal. Itu yang menjadi syarat pengajuan sehingga Hindu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Awalnya memang seperti pernikahan Tiaji Wau, kita di Bali agama Tirte, ya. Begitu asalnya dulu. Intinya untuk kalau kita dikatakan masuk lembaga atau organisasi agama Hindu apabila begitu kita memenuhi syarat mempunyai kitab suci, kedua kita mempunyai kitab suci, boleh tempat suci, orang suci, tiga. Nah, itulah baru bisa dikatakan kita memeluk agama Hindu atau berorganisasi di agama Hindu. Jayantika Pertama kepolehan oleh kelas 11 asisten keperawatan. Jayantika Pingkalih kepolehan oleh kelas 12 asisten keperawatan. Dan Jayantika Pingtiga kepolehan oleh kelas 12 akomodasi perhotelan. Ingin majah ring Bapak Ketua Yayasan Manggeleda untuk nyukserahan piagamnya nih. Ini sudah ada. Aku jadi letok. Ini 12 perawatan.